Nah, ini kita saksikan di sana Bajul bersiap dia. Kemampu Ricky ini melakukan penyelamatan tendangan dari Bajul. Ricky versus Bajul. Bajul di sana masuk apa yang kita saksikan. Darlat kali ini. Maka keberuntungan bagi Araya masih berpihak di seperti di putaran kedua. Darlat masuk apa yang kita saksikan. Tensi. Bram kali ini di sana. Mampu Ricky kembali melakukan save seperti di putaran kedua kembali. Kita saksikan masuk nampaknya Bram. Ferdian lakukan dan sebuah save dari Doni. Kita saksikan di sana Cardo bersiap dia. Mampu menjauhkan diri dari Araya FC dan tidak masuk nampaknya dari Cardo. Kita saksikan maka mampu Sabri menyamakan skor sementara ini tertinggal 1 gol. Para pemain dari Araya FC ini Sabri Brombal sekali tenang saja Sabri. Di waktu normal kita saksikan berapa kali melakukan save krusial. Memblok tendangan terakhir tadi di awal-awal di akhir-akhir babak kedua. Kembali Ancul. Ancul masuk nampaknya. Kita saksikan di sana Safi'i versus Doni. Safi'i dan kembali sebuah save dari Doni. Harapan tentunya bagi Tanah Berduri sementara itu Ricky. Kita saksikan di sana Bangwai dan lagi sebuah save. Dan Romi. Ozak kali ini. Kita saksikan Ozak versus Ricky dan masuk nampaknya. Bamus kali ini dan masuk nampaknya. Sana. Harus masuk PI kita saksikan. PI masuk kembali. Doni kali ini. Dari Tandan Berduri Doni dan gagal Doni tadi. Candaya tendangan dari Doni ini masuk maka kemenangan berpihak bagi Araya kita saksikan. Ricky dan sangat sengit sekali nampaknya pertandingan pada sore hari ini kita saksikan. Sama-sama memiliki peluang kemenangan namun terlewatkan itu saja bagi kedua tim. Maka pertandingan dilanjutkan dengan lempar koin. Araya FC kita saksikan, VI di sana kita saksikan. Jika masuk tendangan VI ini maka kemenangan didapatkan Araya. Apakah mampu kembali Doni melakukan save ataupun penyelamatan bagi Tandan Berduri kita saksikan. VI Araya dan kemenangan. Keberuntungan masih berpihak bagi Araya FC. Selamat kami ucapkan kepada Araya. Laju ke utara kampung sementara itu.